Nah, sahabat ikan, jika kita menyelam ke dasar laut, kita akan melihat keanekaragaman biota laut yang ada di sana. Lihat tuh, Kak Denny masih asik menyelam. Ia mengintai ikan-ikan yang ada di sana dan berusaha mendapatkan ikan tersebut dengan panahannya. Nah, sahabat ikan, dengan panahan ini, kita tidak akan merusak terumbu karang dan habitat di dalamnya. Jadi, kelestarian karang bawah laut tetap akan terjaga. Kak Denny pun mulai mengincar salah satu ikan yang mau dipanah. Hore! Kak Denny berhasil mendapatkan ikannya lagi! Kak Denny dapat ikan lagi nih! Tadi kita udah dapat berapa ikan ya? Tiga ya? Sepertinya tiga ikan yang besar sudah cukup untuk mereka. Sekarang Kak Denny dan teman-teman akan naik ke atas perahu. Ayo teman-teman, naik! Nih, bantu kakak nih, ambil ikannya. Adek-adek, hari ini lumayan nih, kita dapat 3 ikan. Mereka akan segera membawa ikannya ke tepi pantai. Wah, mau diapain ya ikannya? Ternyata ikan-ikan hasil tangkapannya itu mereka buat menjadi ikan bakar. Pak Burhan pun turut ikut bersama mereka. Pasti enak banget tuh. Kenapa Bahar serius sekali ya melihat daun kelapa itu? Sepertinya dia teringat akan sesuatu. Ternyata dia terbayang akan adegan si Mahar dan teman-temannya di film Laskar Pelangi. Mereka membuat tarian rumbai dengan daun kelapa. Dengan tarian itu, mereka berhasil mendapatkan juara di festival antar sekolah. Ternyata Bahar mengajak teman-temannya membuat kostum rumbai-rumbai dari daun kelapa tadi. Ada-ada saja nih si Bahar. Mereka jadi anggota suku pedalaman yang sedang merayakan pesta dengan cara membakar ikan. Mereka mengitari kayu bakar sambil menari-nari dan menyanyikan lagu khas Belitung. Kak Denny dan Pak Burhan sampai tertawa melihat kelakuan lucu mereka. Udah masak ini. Yeay! Hore! Ikannya sudah masak. Ayo teman-teman, duduk yang rapi. Bentar lagi ikannya akan diangkat. Kelihatannya enak banget ya. Mereka tampak begitu menikmati ikan bakarnya. Ikan hasil tangkapan sendiri memang terasa beda jika dimakan. Ada rasa kepuasan tersendiri ketika memakannya. Apalagi jika dimakan bersama teman-teman. Pasti tambah seru dan lebih menyenangkan. Sahabat ikan, petualangan Kak Denny di Pulau Belitung kali ini seru sekali bukan? Kita jadi banyak belajar teknik menangkap ikan dengan cara tradisional. Jadi, kita tidak akan merusak ekosistem laut yang ada di dalamnya.
Dengan cara seperti ini, kita tidak hanya menikmati hasil kekayaan laut saja, tetapi sekaligus juga menjaga kelestarian habitatnya. Nah, karena itu, jangan lewatkan Kedeni Manusia Ikan selanjutnya. Sampai jumpa!